Kang Teteh, kita akan bacakan dulu info kuis Twitter ya. Silakan. Andri Bekti. Ada presenter nih, Cak. Bisa bantu saya? Bantu ya. Kita ya, silakan, bisa bantu baca. Anda sebagai presenter kayaknya ya, yang keren biar. Oke. Okay. Kamu ya, jadi presenter. Iya. Free itu bebas, center itu menyinari. Seorang presenter itu harus menyinari semua masyarakat yang ada di Indonesia. Wow. Ini adalah mention orang yang menurut kamu paling sabar beserta alasannya. Dan mentionnya ke @ini_talkshow ya, dengan @ikea_ind dengan hashtag ini sahur 12 IKEA. Makasih ya pacarku @ludi karena udah sabar punya pacar bandel seperti aku. @ini_talkshow, @ikea_ind, #ini_sahur12ikea. Dan dilanjutkan. Terus nanti kalau menang masing-masing akan mendapatkan dan Anda bisa bawa pulang 1 juta rupiah dipotong pajak. Dari Swedia, ayo ke Indonesia. Benar. Dan kita juga akan ada kuis interaktif. Anda bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Iya, itu dia. Jangan di atas, di atas nggak ada ya. Dan ini dua orang penelpon akan mendapatkan voucher. Apa? Bohong, nggak ada nomornya di sini, sumpah. Kita ingatkan lagi, dua orang penelpon akan mendapatkan voucher belanja dari hijab.com dan uang 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh hijab.com, modest fashion online. Dan dua orang pemenang lainnya akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Vivo V5S Perfect Selfie. Dan juga buat teman-teman yang ingin nonton langsung di studio bisa hubungi WhatsApp dengan nomor kosong lah, ah, ini di bawah juga ada. Ini hubungi WhatsApp kalau pengen nonton langsung ya. Kita sudah tidak apa-apa kan, ini masih nol kecuali sudah ada. Oh iya. Mau coba di sini aja. Enggak takutnya kalau ketuker nanti. Ya sebentar lah, gitu mampir gitulah. Kan mampir doang ya. Tapi siap. Sudah siap? Kita lanjutkan. Tidak dong. Tidak. Siap dong. Siap dong. Tidak. Demi Naomi. Oke. Okay. Naomi. Sama lah dong. Iya, baru ya. Kita buka, ini dia Teteh. Selanjutnya silakan dibuka. Ini pertanyaan yang keempat. Wah, ini gampang nih. Gampang sekali. Cuma 5 kotak terus keduanya. 5 kotak. Siap. Berani karena benar, takut karena... Silakan, Tima. Tima. Berani karena benar, takut karena... Ayo, sudah dipencet bel ya. Takut karena... Berani karena benar, takut tahu, karena... Hantu. Tuh, udah ada clue-nya nih, lihat tuh. Tuh. Ah, ntar ini Tima belum, dulu sudah ya, memencet ya, belum... Ya, saya nyoba aja ini, masa gak boleh. Takut karena takut. Takut karena takut. Takut. Takut ya kan? Sih ya. Iya. Mungkin aja. Ya iya dong, masa takut karena berani? Ketawa kan enggak mungkin. Iya. Apa enggak takut karena saya takut? Saya. Setuju saya ini. Benar. Setuju. Bukan. Silakan. Sekarang dulu. Setelah berunding saya dengan anak saya. Tadi. Tadi si istri. Saya mikir pas iklan, ternyata gak cocok. Jadi mending anak ya. Ini anak saya. Ya. Saya ingat Putri di rumah. Loh, kita itu jawab, siapa itu Putri? Siapa? Putri kan anaknya Kang Sule. Kang Sule ya? Iya. Oh, anak saya juga Putri. Oh. Cuman kalau itu putrinya gak ada terusannya, kalau putri anak saya, Putri 2. Ya. Saya rumah makan. Ayo, kira-kira apa? Mana yang jawab? Kira-kira jawab. Berani karena benar, takut karena hantu. Hantu. Yakin saya mah. Yakin hantu saya mah. Benar kan? So, di mana-mana juga takut sama hantu. Sumpah saya mah. Berani sama salah. Karena benar, takut karena hantu. Apakah ya itu jawabannya? Salahnya saya juga. Tidak semua hantu ditakuti. Karena kalau di pasar malam tuh ada rumah hantu malah banyak pengunjungnya. Berarti nggak semua takut hantu. Ada yang suka malah. Ini yakin jawabannya pasti salah ini. Benar karena takut karena salah. Ini yakin ini. Takut karena kita batal lihat. Pak, batal. Takut karena batal.
Maksudnya puasanya batal puasa. Batal. Coba ya. Kita lihat ya. Brilian. Masuk akal, masuk akal. Masuk ya. Berani karena benar, takut karena batal katanya itu Esma. Hah? Mau. Nasional ini. Kalau maung itu harimau bahasa nasionalnya, maung itu bahasa Sunda. Artinya? Lo harimau macan. Takut nggak? Lo saya emang nggak takut sama macan. Ayo. Gak yang takut sama macan. Nggak takut sama macan. Baik. Selama saya tidak meledek macan, saya tidak takut. Mang Odin tidak takut macan? Iya. Baiklah pemirsa, kita datangkan macannya. Bisa. Jangan sekarang, besok aja. Berarti takut. Berarti takut. Pakai bahasa Indonesia dong. Iya, Pak. Tapi kenapa enggak macan? Kenapa mau? Kalau macan kan pas hurufnya. Macan juga nah, pas. Mau juga pas. Sama. Kalau macan kan pas hurufnya. Hurufnya. Ya, ya iya. Loh, iya sama. Macan sih gimana? Macan juga sama. Mau juga sama. Yang enggak pas itu gorila, Pak. Berarti macan sama pas? Ya. Maung juga sama pas? Ya. Ya udah berarti kan salah satu bisa toh. Loh, kenapa maung saja takut? Anda tidak takut sama gorila? Saya mah takut, sumpah. Ayo. Kenapa enggak gorila? Saya kadal tidak ada. Takut gorila. Atau enggak kadal misalkan? Kadal bisa. Bisa kadal ya. Kadal, kadal. Ya. Saya mah sama kadal takut, takut banget iya. Saya mah. Tikus, tikus. Tikus mah enggak. Kan itu urusan keduanya. Oh. Takut sama geli beda. Kadang-kadang. Kadal-kadal aja kan takut sama Ma, kadal. Kalau kadalnya kadal nih pasti nih kalau kadal nih kan geli menurut Bapak. Menurut saya mah takut. Kadal lewat. Set. Ada macan. Nah, ayo takutnya sama siapa? Macannya. Nyama kadal. Orang saya lihatnya kadal duluan. Oh iya dia takut sama kadal karena kadalnya dimakan macan. Makan macan. Kalau Mang Odin enggak takut kadalnya udah dimakan Mang Odin ya harusnya ya. Iya juga ya. Andre Bekti semangat ya. Semangat harus diingatkan. Kenapa enggak macan aja? Yeah. Kalau maung kan belum tentu orang Kalimantan tahu maung. Orang Sumatera enggak tahu maung. Saya aja enggak tahu. Nah, saya orang Subang enggak tahu. Nah, saya tahu sebetulnya maung tuh bisa nasional juga bisa sebetulnya. Mau bisa kan? Ya. Calon tong yang betul. Ini mau. Anda siapa di sini? Penonton. Penonton tidak ada haknya untuk berbicara di sini. Ya benar. Yang berhak itu yang main. Tapi kita nonton bayar 15 ribu. Loh, situ baru 15. Saya 25. Anda tahu? Ini saya bayar 100 biar jadi host. Mahal. Tapi maung yang dimaksud itu memang macan ya, Cak? Maung. Tahu kan maung? Tahu, sudah menasional. Karena setiap orang yang lagi berada di sebuah hutan, terus tiba-tiba, maung. Makanya saya setuju. Mau, udah. Itu doang. Andre Bekti, garuk-garuk aja nih. Ya, ngada-ngada ini, ngada-ngada. Udah buka, Pak. Tapi tidak apa-apa, ini untuk berpikir cerdas buat kita. Ini salah satu kreativitas. Kita harus mengenal binatang itu sebutan tiap daerah beda. Dan bahasa berbeda. Misalnya gajah di Lampung. Di Jawa disebut gajah. Sama. Sama. Kan beda, yang satu gajah di Lampung, yang sini cuma gajah. Oh, beda. Beda. Ya, gajah Lampung sama gajah aja gitu ya, saya. Udah, kalau menurut saya kita putuskan biar tidak terlalu panjang. Saya setuju dengan jawabannya maung. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya profesor, sehebat-hebatnya sarjana, tetap kalau dimakan maung, mati. Gitu. Oke. Prinsipnya kita sepakat ya. Oke. Pertanyaan yang kelima. Ada berapa kotak, Bila? Belum kebuka, Cak. Nah, lima ini. Kotak huruf ke-5-nya adalah S. Belum. Kan soalnya belum. Teh pakai gula pasti. Iya. Tapi saya cangcaya ini. Ragu. Iya, ragu. Silakan saya kasih kesempatan, saya pura. Puja. Silakan. Panas. Teh. Pakai gula pasti panas. Pasti panas. Mungkin gulanya yang direbus ya. Ya kan biar larut gulanya, Pak. Bisa jadi. Apakah itu jawabannya? Panas. Panas. Enggak, bukan. Nabila sehat. Panas. Pakai gula pasti. Saya jadi gila, Pak, main ini, Pak. Salah manis juga salah. Iya.
Jangan pesimis. Harus bebas. Pakai gula. Ya. Pakai gula bebas. Ya. Iya. Ya. Mau pakai gula mau kagak bebas. Bebas. Ya, setuju, setuju. Bebas. Pertanyaannya apa? Teh pakai gula pasti bebas. Bebas. Karena gula enggak semuanya manis. Iya, iya kan? Iya, iya. Ada gula yang enggak manis. Apa itu? Penyakit gula. Ayo. Diabetes ya. Ini mau saya jawab tapi takut salah. Iya kan? Enggak saya jawab juga takut mau bingung saya ini. Maunya sudah enggak ikut, ngapain takut? Bebas. Kita kunci bebas. Bebas. Ya bebas. Teh pakai gula pasti. Dah lah. Bebas. 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 Apakah teh pakai gula pasti bebas? Bebas. Bebas. Mau pakai mau kagak? Ah, ini masih salah ini. Kurang wawasan. Wawasannya kurang ya. Kita buka kita lagi. Buka ya. Teh pakai gula pasti nyos. Mana nyos. Salah? Nyos. And this. Woi. Silakan aja kamu cabut. Gak kompak nih kita lain. Loh, kamu saya siapanya Anda? Tapi kita support. Loh, ngapain support saya? Saya tidak menyuruh Anda untuk support saya. Di sini saya mah. Ini kenapa ikut-ikutan? Endes. Pak, bahasanya enak. Gak ada endes. Enak kali, Pak. Endes bahasa mana, Pak? Ini mohon maaf. Ini saya mau wakili rakyat nih. Endes itu gabungan dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apa artinya N itu berakhir. Berakhir. S itu dingin. Es itu dingin. Pertanyaannya manis kan? Pakai gula itu manis. Kalau pakai gula berakhir dingin. Pakai gula dingin. Berakhir dingin. Dingin. Wish. Berakhir itu tidak hanya dingin. Bisa berakhir pula, Pak Maggie Chat ingat? Bisa berakhir pula. Bisa. Berakhir. Oh iya. Berakhir selamanya bisa. Jangan mengada-ngada lah. Bagaimana? Endes. 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 Ngarang ini orang. Endes bisa, Endes bisa. Kalau mah enak. Kalau enak kotaknya iya. Cukup. Enak sama Endes sama artinya? Ya sama. Terus kenapa dipermasalahkan? Cuma enggak kepikiran gitu loh, Pak. Nah, cuma enggak kepikiran kan bisa Endes. Kenapa enggak nyes gitu? Ayo, habis minum. Nyes. Nyes. Bisa. Eh, besi panas dimasukin air juga, Mak. Nyes. Nyes. Kalau besi panas mah enggak manyes. Dreces, dreces, dreces. Besi panas itu. Lah ya kalau nyesnya ini kan nyes endes. Kalau besi kan nyesnya nyes plus. Tapi beda, enak sama endes tuh beda. Beda lagu. Tulja enak jadi. Tulja endes. Lagian gak semua orang suka teh pakai gula, Ca. Nah makanya. Iya, gak semua orang bilang teh pakai gula itu enak. Ada yang teh pahit, dibilangnya endes. Makanya justru tapi kalau dibilang. Tapi 75% dibilang. Mengatakan bahwa semua teh itu bodoh amat. Ini tapi bener kan? Iya, bener. Memang loh. Saya setuju sama Anda ketika Anda marah sama saya. Saya setuju, setuju. Apaan marah sama dia? Ini host sama peserta sama aja nih. Jadi padahal yang paling tidak setuju itu satu, Pak Syama. Apa tuh? Ini kenapa ini? Garuk-garuk. Andre Bekti, semangat ya. Saya semangat, cuma misalnya dari tadi, masa maung, endes. Ini kita mengajari bahasa gaho. Bahasa gaho. Ya? Gua kira cuma nonton kagak emosi-emosi juga. Oke, tidak apa-apa. Ini kan membantu kita untuk peredaran darah supaya puasanya lancar. Ambil hikmahnya semua. Itu, saya setuju sama Anda. Ambil aja. Di balik musibah selalu ada hikmah. Iya, itu. Tidak tambah musibah. Mamat. Apaan? Mamat. Semangat. Mama. Semangat, Andre Bekti. Iya, makasih, Desta. Kita harus berikutnya. Ada berapa kotak? Kita jangan banyak-banyak deh kotaknya biar gampang. Cuma tiga. Kalau karena tiga tidak beri, kita beri huruf bantuan. Ya. Motor memiliki roda dua. Ayo, mau ngapain? Dua. Hei, motor memiliki roda dua. Apakah itu jawabannya? Oh,
saus. Eh, berani kan? Berani ya, berani ya. Biasanya yang nganterin piala digendong monyet. Nah, ini digendong berarti apa? Berarti gue monyet. Hey, ini tim harus mengakui. Kalau kalau libur jangan sekolah. Nah, kalau nggak libur masuk sekolah biar pinter adek. Anda ini kalau aneh-aneh diprotes, bener diprotes. Maunya apa sih? Semuanya diprotes. Dek, tingkat kecerdasan seorang host berarti ini pintar. Oh. Tidak mungkin roda jadi 4, roda jadi 3. Di mana-mana motor 75% di Indonesia roda 2, walaupun ada bagian ketiganya. Ayo. Baik, kita baca motor ada rodanya. Bisa kan rodanya? Ya, gitu dong. Aja. Ada ngajak berantem sama saya? Saya sudah menang, kenapa ada berdebat? Oh, iya. Sudah dapat tadi. Piala loh, Mang Oding. Semangat, Mang Oding. Saya mah semangat, ada yang dari tadi. Silakan, Bella, dibacakan skor. Kita bacakan skor akhir dari tetes pada pagi hari ini. Sudah jelas, saya tim 100. Tim A 0 dan tim B memenangkan dengan 100 poin. Dapat hadiah. Aduh, bisa bunga lau. Istri saya. Yang disebutkan Bung Junet tadi. Bunga lau. Silakan cak. Ayo, mas ini mas buat bulan madu nih. Anak mama. Ya kan karena menang dapat bunga lau, masa sama anak ya sama mama lah. Oke, silakan dibuka. Silakan langsung buat tim B. Aku yang buka nih. Bang Odi. Palingan bunga sama lau. Naomi, silakan. Makan itu hadiah juga. Palingan bunga sama lau. Bisa? Tahu gua. Bisa, bisa. Masih bantuin dong. Ah. Bunga lo. Bunga lo itu bukannya tempat buat tidur, istirahat. Ya, kenapa ini? Loh, ini bunga lo. Terus ditaruh di bawah. Ya, bukan bunga. Ini bunga lo. Lo-nya? Benar. Bunga lo. Ini bunga loh. Iya, ini bunga loh. Pak bunga lo, bunga lo. Pakai W. Bunga ya, lo. Ini bunga loh. Oke, tidak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Kalau begitu saya mau mencari oktober. Lagian lo-nya kan lo, bunganya memang ini tinggi kan enggak kan? Enggak. Lah iya, bunganya lo. Pendek maksudnya. Kalau tinggi mah tinggi. Saya memang tidak sekolah. Tapi kalau yang pendek begini namanya bonsai, bukan bonsai. Nanti dikira kita bohong. Nanti coba Bung saya minta buktinya lah. Foto dari kalau Bung Junet. Kalau benar saya percaya. Untung gue gak menang. Nggak lihat. Yang disampaikan Bung Junet. Nih lihat. Hadiahnya berupa bunga lo. Nih di zoom nah, nih. Itu. Nih. Ini di zoom. Ya, tim B kelihatan bahagia sekali. Bahagia saya. Bahagia. Menang ini bahagia. Bersyukur dong ya, bersyukur ya. Harus berhukum. Pemirsa kalau ingin bahagia. Nah ini, kalau pemirsa ingin bahagia seperti Mang Odi, jangan kemana-mana. Di sini aja.